Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Khususnya pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, kita diberikan hidayah dan taufik kepada Allah. Walaupun suasana di luar tidak semudah biasanya, hujan deras mengguyur ibu kota pada siang hari ini, namun ini tidak mensurutkan semangat kita dan tidak menghentikan derap langkah kita menuju masjid yang begitu kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka mempersingkat perjalanan kita menuju surga. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dan Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kuduah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai wedding series yang akan kita lakukan beberapa pertemuan, dan tema yang akan kita usung pada siang hari ini adalah ketika aku jatuh cinta. Ketika aku jatuh cinta, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Dan sebagaimana bisi atau invitasi yang sampai ke rekan-rekan sekalian bahwa materi ini adalah materi wedding series, jadi kita berbicara tentang hamlum minan nas, kita berbicara tentang sebuah langkah awal menuju jenjang pernikahan. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka semua diawali dengan cinta dan semua dimulai dengan kata cinta. Ketika aku jatuh cinta, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Ketika aku jatuh cinta, apa yang aku harus lakukan sebagai seorang muslimah? Ketika aku jatuh cinta, langkah apa yang harus aku lakukan sehingga mendapatkan sebuah hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika aku jatuh cinta. Ngomong-ngomong, atau pernah jatuh cinta hadirin? Enggak pernah. Enggak ya? Enggak. Pernah? Sekali. Akhwat yang di belakang pernah jatuh cinta tidak? Oh, pernah, Masya Allah. Kalau dari pengalaman rekan-rekan sekalian, begitu kita merasakan cinta di dalam hati kita, apa yang akan kita lakukan? Apa sih yang kita lakukan? Hah? Nembak. Antum begitu jatuh cinta langsung nembak. Oh iya, benar gitu. Masya Allah. Selain nembak. Seperti apa Allah mengaturnya? Dan apakah perasaan ini terlarang di dalam Islam? Dan kalau tidak terlarang, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta itu tidak terlarang di dalam Islam. Lagi-lagi saya katakan, tidak terlarang di dalam Islam. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa
wal banin wal qanatir al muqantarah min al zahab wal fiddah wal khayl al musawamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah menyatakan zuyina linnas, telah dimasukkan ke dalam hati manusia cinta kepada syahwat. Cinta kepada syahwat. Dan yang menarik, syahwat yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini adalah minan nisa, dari wanita, dari lawan jenis kita. Baru Allah mengatakan wal banin, anak kecil, wal qanatiril muqantara minadz dzahabi wal fidda, dan dari perhiasan baik emas maupun perak, wal khailil musawwamah, kuda, tunggangan, kendaraan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal har, kebun atau pertanian, dzalika mataul hayati dunya, dan itulah perhiasan-perhiasan dunia. Jadi Allah mengatakan, Allah telah memberikan sebuah perasaan ke dalam diri kita agar tertarik dengan syahwat. Dan syahwat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nisa, wanita. Dan pemahaman terbalik, begitu juga wanita ke laki-laki. Karena kaidah usul mengatakan matsabata fi haqqir rijal sabata fi haqqin nisa illa bidalilin yufarriq. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali ada dalil yang memisahkan di antara kedua mereka. Jadi ketika Allah mengatakan laki-laki suka sama wanita, itu pun juga berlaku sebaliknya, wanita suka dengan laki-laki. Dan itu dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menyebutkan perusahaan, sebelum Allah menyebutkan anak-anak, sebelum Allah menyebutkan kendaraan, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa. Oleh karena itu, jatuh cinta adalah sebuah perasaan yang wajar. Namun bagaimana cara kita menyikapinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku jatuh cinta, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita suka atau kita simpatik dengan seseorang di kampus kita, di tempat kerja kita, atau di sekolah kita, atau di lingkungan pengajian kita, atau sesama aktivis dakwah, kita lihat sepak terjangnya, ibadahnya, sholatnya, akhlaknya, tutur katanya yang lembut, lalu tumbuh benih-benih cinta di dalam hati kita. Maka langkah yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus hubungi siapa? Hah? Hubungi siapa? Hubungi Allah. Kok orang tuanya Allah? Nanti dulu orang tua belakangan, ketika mau ngelamar baru orang tua. Allah. Tidak ada pihak yang lebih baik dari Allah. Ini kalau kita ingin bahagia, ini kalau kita ingin serius, ini kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat, ketika perasaan itu timbul, hubungi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hubungi teman, bukan curhat dengan sahabat, bukan minta nomor telepon, apalagi minta nomor sepatu, ini enggak ada hubungannya. Hubungi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita kalau ada masalah segera hubungi Allah Subhanahu wa taala sebelum hubungi manusia? Terus siapa di antara kita kalau ada masalah, ya langsung hubungi Allah sebelum hubungi manusia? Dan masalah cinta ini masalah yang besar, karena menyangkut masa depan kita. Ini menyangkut rumah tangga kita. Ini menyangkut bukan hanya diri kita, namun keluarga besar kita. Bahkan bukan hanya keluarga besar kita, ini menyangkut anak kita di masa yang akan datang insyaallah, menyangkut cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika aku jatuh cinta, maka kembali kepada Allah. Hubungi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu buruk untuk engkau. Bisa jadi laki-laki yang kita kagumi itu enggak bagus untuk kita. Bisa jadi wanita, akhwat yang dari depan kita mempesona, ternyata racun untuk kehidupan ke depan kita.
Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu yang terbaik untuk Anda. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang Anda suka, apa yang Anda cintai, itu buruk untuk Anda. Lalu Allah tutup ayat ini dengan sebuah closing statement, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak ngerti apa-apa kok. Kalian enggak ngerti. Kalian apalagi normal saja kalian enggak ngerti, apalagi sekarang lagi mabuk seperti itu, tambah enggak ngerti lagi. Segera hubungi Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah. Doa kepada Allah Jalla wa ala. Karena Allah yang paling tahu siapa sosok yang paling baik mendampingi kita dalam kehidupan yang di masa akan datang. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan kunci-kunci hal yang gaib ada di sisi Allah dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu dari pohon mana ia jatuh, lalu kemana ia tertiup angin, dan ke dataran mana ia terhempas. Allah tahu itu semua, hadirin sekalian. Maka jangan sok tahu ketika kita jatuh cinta. Jangan sok pintar ketika kita jatuh cinta. Ingat, ketika kita jatuh cinta semua tidak normal. Semua tidak stabil. Ulama mengatakan ainus suhti tubdil masawiya. Mata ini kalau udah enggak suka semua salah saja. Jadi kita kalau enggak suka sama orang semua salah. Dia mau senyum apalagi cemberut salah semua. Kita ketemu dia, dia cuek, dia enggak salam, kita kesal dengan dia. Lihat kan, benar kan, dia orangnya enggak bagus. Buktinya kemarin saya ketemu dia diamkan saya. Besoknya ketemu lagi dengan orang tersebut, dia kasih salam. Itu pencitraan, jangan percaya, itu bohong. Dia orangnya enggak bagus. Kenapa? Karena kita udah enggak suka dengan dia. Tapi kata para wa'inur ridha, mata ini kalau sudah jatuh cinta semuanya baik. Semua ada tafsirnya. Semua ada justifikasinya. Ini bahaya. Jangan mengandalkan diri kita ketika kita sedang jatuh cinta. Kembali kepada Allah. Ini yang dilupakan oleh mayoritas orang yang sedang jatuh cinta. Dia mengandalkan diri. Akhirnya apa? Kecewa. Akhirnya kandas. Ingat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan hubungan yang panjang. Kita harapkan hubungan dunia akhirat. Buat apa kita jatuh cinta lalu satu bulan kemudian kita dikhianati oleh dia? Buat apa kita jatuh cinta 3 bulan kemudian kita ditipu oleh dia? Buat apa kita jatuh cinta lalu kita menikah lalu 2 tahun berikutnya divorce dengan dia? Gak ada gunanya. Hanya buang-buang waktu, akhirnya waktu terbuang percuma. Yang tahu itu Allah. Yang tahu itu Allah. Bisa jadi hari ini baik, minggu depan baik, 1 bulan ke depan baik, 3 tahun ke depan masih baik. Kejadian di 25 tahun yang akan datang. Kejadian apa? Kejadian. Saya tahu banyak kasus. Itu masalah rumah tangga datang di tahun ke-15. Di tahun ke-20, salah satu pasangan berubah. Siapa yang mengetahui hal itu kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang dilupakan. Ini hal simple. Tetapi dilupakan oleh manusia yang Allah yang mengatakan dzaluman jahula, yang zalim dan bodoh tapi sok taunya luar biasa. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita jatuh cinta segera hubungi Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, istikharah. Istikharah. Coba tadi yang bilang pernah jatuh cinta, hafal doa istikharah enggak? Hah? Tadi kan katanya banyak yang jatuh cinta nih di sini. Doa, hafal doa istikharah. Nah, ini perlu kita hafal. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka ta'lam wa la a'lam. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Fa innaka 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajili amri wa ajili. Faqdurhu li wa yashiru li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajili amri wa ajili fasrifnu anni wasrifni anhu waqdur li khayra haythu kan
thumma ardini bih. Allah ini astaghfiruka, ya Allah aku minta petunjuk kepada engkau. Konsultasi dengan Allah, jangan ke dokter cinta atau jangan ke teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita satu letting dengan kita, sama-sama pubernya, sama-sama mudanya, pengalaman belum banyak. Minta kepada yang maha mengetahui. Astaghfiruka bi ilmika, Allah ini astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi kudratika, dan aku meminta pertolongan kepada engkau dengan segenap kemampuanmu. Sesungguhnya engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Engkau mau berkuasa, aku tidak berkuasa. Dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, kalau engkau mengetahui wanita ini atau laki-laki ini yang terbaik untukku, fidi ini, untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk kehidupan duniaku, ajili amri wa ajili, untuk saat ini dan masa akan datang. Kita ingin berhubungan bukan hanya 1-2 minggu, bukan untuk 1-2 bulan, masa sekarang dan masa akan datang. Ajili amri wa ajili, dan di masa akhirat nanti, kalau engkau tahu dia yang terbaik, faqdurhuli, maka takdirkan dia untukku. Wa yashiruli, dan mudahkan hubungan ini. Tsumma barik li fi, lalu berkahi aku dengan dia. Wa in kunta ta'lam, dan apabila engkau mengetahui bahwa dia itu buruk untukku, fasrifu anni, maka palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Waqdur liyal khaira haitsu kan, dan pilihkanlah opsi lain yang lebih baik daripada dia. Thumma ardini bih, dan buat aku ridha terhadap ketetapanmu. Ini yang perlu kita camkan, minta petunjuk, konsultasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa istikharah, jangan lupa tahajud, doa kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini berakhir tragis. Betapa banyak orang baru tahu masalah pasangannya setelah 2 tahun nikah. Orang tahu masalah pasangannya setelah 5 tahun menikah, setelah 9 tahun menikah. Hadirin sekalian, jangan sok tahu, apalagi ketika kita sedang jatuh cinta. Ada salah satu ikhwah itu bilang ke saya, dia menikah dengan seorang akhwat, senang sekali dan penampilan akhwatnya masya Allah. Lalu ketika dia menikah, malam pengantin ada kejanggalan dalam akhwat tersebut. Akhwatnya tidak mau bersentuh dengan dia. Lalu di hari H+1, mertuanya datang sambil menangis dan mengatakan bahwa istrinya telah berbadan 2. Saya agak lupa 4 bulan atau 5 bulan. Kira-kira antum shock gak demikian? Kok gak ketahuan ustaz? Kan akhwat, akhwat kan jilbabnya besar. Gak ketahuan mau hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau yang langsing, kan gak kelihatan secara jelas. Bayangkan 5 bulan kan orang bingung. Kalau mau ceraikan sekarang, apa kata dunia? Kemarin nikah, sekarang cerai? Kalau tidak diceraikan, lalu nanti 4 bulan lagi hamil, semua orang tahu, berarti dia pernah zina dengan akhwat tersebut. Allahu Akbar. Ini kasus, hadirin sekalian. Jadi jangan percaya dengan apa yang kita lihat. Konsultasikan dengan Rabbul Alamin. Konsultasikan dengan Al-Alim Al-Khabir. Dia benar tidak yang terbaik untuk saya? Perbanyak doa. Pererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jatuh cinta, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau nyuci ingat dia. Ingat siapa? Ingat Allah, bukan ingat si dia, bukan. Ingat Allah. Ini kebalik. Makanya enggak berkah. Harusnya kalau kita lagi jatuh cinta, semakin ingat Allah Subhanahu wa taala, semakin meminta kepada Allah, semakin bertaqarrub kepada Allah. Ingat hadirin sekalian. Salah masalah yang paling berat yang dialami oleh manusia itu bukan masalah bisnisnya, tapi masalah keluarga. Orang bisa kuat dengan badai yang dia dapati di luar rumahnya selama keluarga dia solid. Tapi dia akan goncang ketika istri berantakan, atau suami selingkuh, atau anak-anak gak bisa diatur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dari awal kita harus libatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika ditipu baru nangis-nangis kepada Allah. Anda kemana aja sekarang? Ini hal yang penting. Dan Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka, jagalah hak Allah maka Allah akan jaga Anda. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah, perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika Anda senang, maka Allah akan ingat Anda pada saat Anda susah.
apa yang lebih menyenangkan ketika kecuali apa yang lebih menyenangkan kecuali pada saat kita sedang jatuh cinta, maka pada saat itulah salah satu prime time mendekat kepada Allah. Perkenalkan diri kita kepada Allah pada saat kita senang, maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Hadirin, ketika kita jatuh cinta, maka agama kita menyarankan kita menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Langkah yang kedua, ketika aku jatuh cinta, maka kita harus bisa mengontrol perasaan tersebut. Ingat, ini baru tahap awal. Jangan semuanya disudahkan pada saat itu. Walaupun kita, ini yang jadi masalah. Seseorang ketika sedang dekat dengan seorang pihak dan dia nyaman, dia enjoy, dia nyaman, maka dia akan terbawa euforia. Dan ini fatal. Dalam Islam, ketika kita jatuh cinta, kontrol. Jangan kebablasan, jangan overdosis. Dan salah satu dosis yang harus kita atur adalah kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya, hadirin. Secantik apapun dia, setampan apapun dia, sebijak apapun dia, kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kunci sukses dalam menjalin hubungan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika orang tua mereka, wa abna'ukum, dan jika anak-anak mereka, wa ikhwanukum, dan jika saudara-saudara mereka, wa azwajukum, dan jika pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka, apalagi yang belum jadi istri, ini istri, apalagi yang belum jadi istri, apalagi yang belum jadi suami, wa ashiratukum, dan keluarga family besar mereka, dan tijaratu amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang selama ini mereka kumpulkan, dan bisnis yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan rumah yang mereka ridhoi, lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan azabnya kepada mereka. Jadi barang siapa yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki atau seorang wanita, dan kecintaannya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, itu tinggal tunggu tanggal main aja, hadirin. Fatarabbasu, ini janji Allah. Allah munafik apa tidak? Allah bukan munafik. Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu sampai Allah turunkan azabnya kepada mereka. Tunggu sampai Allah berikan bencana dalam hubungan mereka. Tunggu sampai Allah hancurkan hubungan mereka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seseorang yang mencintai seorang wanita atau seorang laki-laki, overdosis dengan cintanya tersebut. Sehingga dia lebih mementingkan pasangannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengingat pasangannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih memperhatikan pasangannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasangannya belum makan, dia SMS, dia BBM, dia WA. Tapi salat duhur bablas. Asar enggak ngerjain. Itu kan berarti lebih perhatian dengan pasangan daripada Allah. Fatarabbasu, jangan berharap banyak dengan hubungan seperti itu. Hancur. Tapi kan caranya enggak langsung kesambar geledek pada detik itu. Enggak.
istidraj, Allah ulur dulu. Kata Allah, famahilhum qalila, biarkan mereka menikmati beberapa saat. Terus setelah itu kita hempaskan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini penting, ketika kita bisa mengatur dan mengontrol rasa cinta kita kepada orang tersebut, kita akan lebih objektif. Kita tidak buta. Kita bisa menilai dengan lebih jernih. Kita bisa lebih membaca kekurangan-kekurangan pasangan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang salah satu hal tersulit ketika kita sedang jatuh cinta adalah membaca kekurangan dia. Kenapa? Kalau kelebihan banyak. Yang paling susah tuh baca kelemahannya, dan padahal itu hal yang paling penting untuk menentukan apakah kita serius atau tidak. Apakah kita menikah atau tidak, kita harus tahu kelemahan si dia tersebut. Nah, untuk bisa menangkap sinyal-sinyal kelemahan si wanita atau laki-laki tersebut, kita harus berpikir objektif. Dan untuk bisa berpikir objektif, kadar cinta itu harus terkontrol, tidak boleh over. Dan salah satu caranya adalah letakkan di bawah Allah dan Rasulnya. Letakkan di bawah Allah dan Rasulnya. Maka kita akan lebih berpikir jernih dan bisa menetapkan lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua atau langkah yang kedua ketika aku jatuh cinta. Langkah yang ketiga, ketika aku jatuh cinta, maka gunakan syariat Allah sebagai payung hukum kita, hadirin. Pastikan dari langkah pertama hubungan kita dengan dia sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan hubungan kita dibangun di atas firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan dari awal. Pastikan dari awal. Karena kalau dari awal sudah salah, fatal. Saya tadi dari Karawaci, lalu keluar tol Kebon Jeruk, masuk tol dalam kota. Kalau saya salah dari awal masuk tol dalam kota, yang harusnya ke kanan ke arah Semanggi, saya ambil ke kiri, ke arah bandara. Kira-kira sampai di sini apa tidak? Tidak, begitu juga. Coba tanya diri kita, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Apa yang kita harapkan dari dia? Kalau kita harapkan dia menjadi pasangan sejati kita, pasangan hidup kita, maka pastikan jangan salah dari awal. Karena kalau salah dari awal, susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan menghidupkan kalian. Yuhyikum, apa makna menghidupkan kalian? Membuat kehidupan kalian benar-benar hidup, bahagia. Bukankah kita ingin bahagia dalam hubungan ini? Kalau begitu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pastikan setiap langkah, setiap komunikasi, setiap tutur kata, setiap dialog, setiap interaksi selalu di bawah payung hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang keluar. Karena masalah akan timbul jika kita keluar dari sana. Allah yang jamin.
jika kita menyambut dalil-dalil tersebut, itu akan membahagiakan kehidupan kalian. Itu akan membahagiakan kehidupan kalian. Jangan kita terbawa euforia, jangan kita terbawa nafsu kita, jangan kita mengikuti arus di masyarakat. Semua candlelight dinner, kita candlelight dinner. Pastikan dulu candlelight dinner ini ada dalilnya apa enggak gitu. Bertentangan dengan sunnah Nabi apa tidak? Teman kita kasih mawar kepada ceweknya, kita kasih kamboja kepada pasangan kita biar lebih bagus dan seterusnya. Pastikan kasih kamboja ada bertentangan dengan syariat apa tidak? Ini harus dipastikan dengan baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang penting. Tak bisa, kita enggak bisa bahagia tanpa sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kalau mau bicara kita harus tahu rules-nya bagaimana, aturan mainnya bagaimana. Kalau mau ketemu, aturan mainnya seperti apa? Kalau mau diskusi, aturan mainnya seperti apa? Jangan kebablasan. Karena kemungkinan kan cuma dua, kita mau serius atau kita mau main-main. Kalau main-main haram. Kalau serius, ada dua kemungkinan, bahagia atau bencana. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, jalannya hanya kembali dengan jalan Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsekuensi katakan tidak kepada pacaran, ketika kita jatuh cinta, solusinya bukan pacaran. Solusinya bukan pacaran. Hadirin, memang berat. Memang sulit untuk menerima pil pahit ini. Tapi saya biarkan hadirin sekalian yang menghukumi deh. Kira-kira pacaran itu boleh apa tidak? Apalagi pacaran dengan versi hari ini. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, dan makna yang sama pun ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Allah telah menetapkan anak Adam itu pasti punya andil dalam zina. Mudriku dzalika la muhala. Pasti enggak mungkin bisa dihindarkan. Tapi paling enggak diminimalisasikan, hadirin. Apa maknanya? Saya enggak pernah zina loh Pak Ustaz, demi Allah, Pak Ustaz. Tenang-tenang, jangan emosi. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Nabi SAW mengatakan, fal'ainan zinahuma nazar. Kedua mata berzina. Dan zinanya adalah melihat. 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 Wal'udhunan wazinahuma al-istima'. Dan kedua telinga. Zinanya adalah dengan mendengar. Jadi mata melihat, al-udhunan mendengar. Wal-lisan zinahumal kalam. Dan lisan, zinanya adalah dengan berbicara. Wal-yadan yazniya taznian. Wazinahumal batash. Dan kedua tangan berzina. Dan zinanya adalah menyentuh. Warijlan, dan kedua kaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazinahuma almasyu. Dan zinanya adalah dengan berjalan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati berzina dengan memikirkan dan mengkhayalkan si dia. Wa yusaddiqu dzalikal farju au yukadzibu. Dan antiklimaksnya ada pada kemaluan. Dia mengeksekusi. Apakah dibenarkan atau didustakan? Hadirin, Nabi mengatakan bahwa anggota tubuh kita berzina. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32,
wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi Allah perintahkan kita dalam surat Al-Isra ayat 32, jangan dekati zina. Lalu Nabi mengatakan bahwa zinanya mata itu melihat, zinanya telinga itu mendengar, zinanya lisan berbicara, zinanya kedua tangan menyentuh, zinanya kaki berjalan, dan zinanya hati memikirkan dan menghayalkan, lalu dieksekusi oleh kemaluan. Sekarang kita cocokkan saja dengan pacaran. Ada tidak orang pacaran tidak melihat pasangannya? Ah, ada. Pokoknya kalau ngedate pada merem gitu ya. Ada? Ada enggak kira-kira ya? Yang enggak memperhatikan bentuk tubuh pasangannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bahkan survei mengatakan 93,7% pasangan itu pernah berciuman di sini. 93%, bahkan 90% pernah oral seks, dan itu biasa, apalagi Jakarta, apalagi Selatan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, atau Timur lah, atau Barat, atau Utara, biar nggak ada yang tersinggung. Artinya semua biasa lah. Ini 2015, semua tahu itulah. Kalau saya dulu SMA 2001, itu aja sudah ngeri pergaulan. Dan saya anak timur, itu aja sudah mengerikan, apalagi 2015 sekarang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, enggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan, wal udhunani wazinahuma al-istima. Jadi yang pertama, mata berzina. Ya kan, orang kalau kencan kan biasanya kan si cewek kan tersinggung kalau dia sudah tampil sebaik-baiknya nggak dibilang cantik. Kamu kok nggak perhatian sih sama dandananku? Tuh kan harus ngelihat. Nggak mungkin gondol basor terus kan? Nggak mungkin gitu loh. Jadi ini udah masalah. Lalu zinanya telinga itu mendengar. Ada pacaran nggak ada rayu-rayuan? Nggak ada hani-hanian? Nggak ada cincinan? Nggak ada yang-yangan? Nggak mungkin lah. Pasti ada. Enggak ada manja-manjaan, pasti ada. Ada orang pacaran ceweknya bilang, "Assalamualaikum, yang kita mau ketemu di mana ya? Jam 7 ya? On time. Ya insyaallah kita ketemu." Ada yang bicara begitu, tegas gitu? Enggak ada. "Yang kita jadi ketemu enggak ya?" Kan begitu biasanya. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Dan maka janganlah wanita-wanita merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya, sehingga hati laki-laki yang memiliki penyakit itu akan nafsu dengan dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalau mereka berbicara, berbicaralah dengan baik dan tegas. Ada cewek bicara tegas kalau pacaran? Enggak ada, dan enggak laku kalau begitu, enggak mau lah sebenarnya. Yang kita ketemu di PS jam 7, siap. Begitu ada bilang gitu ceweknya. Ya kan enggak mungkin. Walaupun ceweknya polwan gak akan bilang begitu. Siap dan gak ada. Semua kan merayu, mendayu, dan seterusnya. Jadi itu semua zina. Mendengar itu gak boleh. Kecuali kalau cewek antum begitu, antum tutup telinga gitu loh. Dan itu gak mungkin juga diputusin sama dia di tempat kan begitu. Maksud kamu apa sih? Jadi mendengar itu zina. Mendengar itu zina. Walisanu zinahumal kalam, dan wazinahul kalam, dan lisan ini zinanya rayuan, dan itu sudah kita sampaikan tadi, rayuan. Dan kalau boleh dikiaskan sekarang, jempol juga zina kan gitu. Kalau kita BBM-an atau WA-an itu kan pakai jempol, walaupun nggak ada dalam hadis Nabi SAW.
kirim apa simbol heart itu zina kalau kepada wanita yang bukan mahram, zina itu, zina jempol begitu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi nggak gimana coba, gimana pacaran yang Islam itu gimana coba? Tapi kalau saya salah mau diluruskan nanti. Mungkin ada konsep baru yang nggak akan kena semuanya, nanti bisa dipaparkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Wayadahu zinahuma al-batash, dan tangan zinanya itu menyentuh. Ada pacaran yang nggak gandengan tangan, nggak pelukan, nggak belai-belayan, nggak cabi-cabian, kan nggak ada, semua bermain hadirin sekalian, semuanya. Bahkan tadi 90% oral seks sekarang, walaupun tentu saja itu sensus dengan tidak mewakili semua anak muda, tapi biasa. Jadi hadirin yang dirahmati, nggak bisa, gimana caranya? Semua jalan tanpa atau ngedit tanpa pegangan tangan susah sekarang. Warijalahu zina tazniyani wa zinahumal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran enggak pernah jalan bareng, enggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, enggak ada kan? Enggak pernah makan, enggak pernah candlelight, enggak pernah dineran, enggak pernah lunch bareng. Enggak ada. Saya enggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti karena jalan bareng, jemput itu ngapel kan gitu. Itu zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati mengkhayalkan, memikirkan. Ada pacaran enggak pernah mikirkan cowok atau ceweknya? Itu bukan pacaran. Pasti kan kepikiran. Enggak pernah merindukan sang kekasih? Enggak mungkin. Pasti merindukan, pasti memikirkan, pasti mengkhayalkan, dan kata Nabi zina hati. Dan anti klimaksnya adalah kemaluan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang punya konsep pacaran yang Islami? Belum lagi kalau kita baca hadis Nabi Sallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali ketiganya syaitan. Ada yang ngedet selalu didampingi orang tua masing-masing? Nah, kalau nonton bioskop, dia ayahnya, ayah ceweknya, lalu ceweknya. Begitu. Enggak mungkin ada selalu berdua-duaan. Dan kata Nabi, tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya syaitan. Dan jangan diplesetin lagi. Dulu waktu saya SMA diplesetin hadis ini. Maka kalau kita masuk ke kelas lalu atau masuk ke tempat ketika ada teman kita lagi berdua-duaan, kita disuruh pergi. Ingat hadis Nabi, tidaklah laki-laki dan wanita berdua kecuali ketiganya syaitan. Maka lu harus pergi karena lu syaitan. Ini enggak boleh. Ini memplesetkan. Karena kata Nabi ketiganya itu syaitan. Enggak, maksud syaitan real, ketika enggak ada siapa-siapa syaitan. Dan saya pernah baca survei, hadirin sekalian, mayoritas free sex yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi atau pasangan yang enggak muda-mudi juga lah, itu dilakukan tanpa ada appointment atau skenario di awal dari kedua belah pihak. Ini hasil survei. Jadi zina atau free sex yang terjadi, mayoritas itu terjadi tanpa perjanjian sebelumnya. Jadi mayoritas terjadi spontanitas, awalnya nggak ada yang mau zina pada malam hari itu, tapi ketika mendukung suasana jadi zina. Atau satu pihaknya saja yang pengen, yang lain enggak. Tapi begitu dirayu akhirnya menyerah. Saya langsung teringat hadis di atas. Benar kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ketiganya syaitan. Dan kalau syaitan sudah menjadi pihak ketiga, jangan harap bisa selamat. Karena syaitan lebih pintar dari kita. Jangan sok pintar di hadapan syaitan. Jangan sok pintar. Saya ingin bertanya kepada antum semua. Antum kalau sakit gigi, itu pergi ke dokter spesialis yang pengalamannya sudah 20 tahun, atau pergi ke Salemba, ke anak UI yang baru latihan praktek cabut gigi? Kira-kira antum pilih mana? Tapi mahasiswa UI, ini jangan ada yang tersinggung mahasiswa UI ya. Ini mahasiswanya cum laude.
Tapi ini pertama kali dia cabut gigi orang, dan itu antum. Antum pilih mana? Spesialis yang 20 tahun pengalamannya, atau yang pengalaman pertama walaupun cum laude? Antum pilih yang mana sih? Hah? Tapi yang 20 tahun gak cum laude loh. Hah? Tapi dia spesialis, senior, dan sudah teruji 20 tahun. Antum pilih yang mana? Hah? 20 tahun pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman mengasah kemampuan seseorang. Mengasah kemampuan seseorang. Nah, saya ingin tanya, pengalaman syaitan dalam mengganggu manusia berapa tahun? Ya Allah, antum tuh dianggap anak kecil sama dia. Ya, dia lagi baru jenggot cuma 5 lembar, so berani-berani sama gua. Iya, kan? Diketawain. Dicengin sama syaitan itu. Kan dianggap syaitan sudah sukses menggoda orang yang lebih bertakwa dari kita. Syaitan sudah bisa menggoda anak-anak Nabi, sehingga saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf. Itu kan anak Nabi, Nabi Yakub. Ada anak Nabi di sini, coba angkat tangan. Gak ada. Kalau ada, bisa bahaya juga. Gak mungkin. Kadzab kan kata Nabi SAW. Kalau anda berani berhadapan. Makanya, ini pengalaman pribadi ya. Setiap orang yang sok pede, baik orang tua maupun si cowok atau si cewek, tenang Pak Ustaz, anak saya ini UI cum laude, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kejadian hamil di luar nikah. Karena syaitan, ya syaitan gak ada urusan anda di PTN kayak, anda di Oxford kayak, anda di Harvard, gak ada urusan. Bayangkan dia bisa menggoda Nabi Adam di surga. Nabi Adam jelas-jelas beliau sudah ngelihat surga sendiri, itu bisa kegoda kok. Kalau kita yang gak pernah ngelihat surga, kaji hadis-hadis tentang surga juga belum pernah, lalu bisa aman dari dia, gak mungkin. Kejadian. Dan kalau sudah masuk perangkat itu, susah keluar, hadirin yang dirahmati oleh Allah, susah keluar. Jangan sekali-sekali bermain. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, termasuk juga aktivis-aktivis dakwah ini penting, atau ikhwan-ikhwan pengajian, akhwat-akhwat pengajian, atas alasan apapun jangan berdua-duaan dan jangan berpacaran. Tidak diperbolehkan. Makanya para ulama terlalu mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin walau, janganlah seseorang laki-laki dan wanita berdua-duaan walaupun dengan dalih mengajarkan tahsin Al-Qur'an gitu loh. Mas, kenapa check-in ke hotel sana? Mau belajar Iqra bareng. Itu enggak boleh. Enggak boleh itu. Walaupun alasannya ngajar Iqra, enggak boleh. Haram. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena itu permainan syaitan. Jadi kalau belajar Iqra bareng, apalagi membahas tentang dakwah, jangan berdua-duaan. Dalihnya pacaran Islami, walaupun alasannya ta'aruf, enggak boleh berdua-duaan. Bahkan perlu antum ketahui, dalam hukum fikih, di dalam bab salat, ulama melarang satu laki-laki mengimami satu wanita di tempat kosong, tidak ada siapapun. Jadi walaupun khalwatnya salat tahajud, enggak boleh. Walaupun khalwatnya salat isya berjamaah, enggak boleh. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan, haram. Walaupun sholat, walaupun ikhwannya depan, antum kalau sholat gimana? Hadap-hadapan atau satu arah? Kan satu arah, kita gak ngelihat apa-apa, itu gak boleh kok. Apalagi hadap-hadapan. Silakan cek buku-buku fikih para ulama. Jadi hadirin, makanya saya agak bingung gimana caranya pacaran Islami itu. Karena kalau isinya pacaran sholat aja, itu gak boleh. Jadi isi pacarannya sholat. Hari Senin kita sholat bareng, Selasa sholat bareng, Rabu sholat bareng, malam Minggu sholat bareng, gak boleh. Karena berdua-duaan walaupun alasan sholat diharamkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita lihat bagaimana sikap Maryam ketika beliau sedang sendirian. Lalu Allah berfirman dalam surat Maryam, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Dalam surat Maryam ayat 17. Ketika itu Maryam sedang sendirian.
Lalu kata Allah, lalu kami utus malaikat kami, malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menampilkan sosok laki-laki yang sangat tampan, basyaran sawiya. Basyaran sawiya. Lalu malaikat Jibril mendekati Maryam. Lihat, coba kita renungkan, para aktivis dakwah, para koordinator pengajian, ikhwan dan akhwat atau rekan-rekan yang sudah ngaji, apa yang dilakukan Maryam? Dia didatangi oleh laki-laki yang gantengnya keterlaluan sudah. Ganteng banget. Apa yang dia katakan? Apa dia bilang, ini berondong bagus nih, masya Allah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Beliau bicara, dia katakan dengan suara lantang, aku berlindung kepada Rahman, kepada Allah, dari dirimu, dan takutlah kepada Allah, jangan mendekat. Kita harus jaga jarak, jangan dekati aku. Aku berlindung kepada Allah darimu. In kunta taqiya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani menyentuhku. Jangan berani-berani mendekatkan dirimu kepadaku. Allah, malaikat Jibril mengatakan, qala inna ma ana rasulu rabbika. Tenang saja, aku ini adalah malaikat dari Rabbmu. Maryam enggak berani berdua-duaan dengan laki-laki. Enggak berani. Siapa dia? Dia adalah wanita terbaik. Nabi mengatakan, khairun nisa'i Maryam, sebaik-baik wanita di zamannya Maryam. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ini Maryam itu diajak ngomong langsung dengan malaikat. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, dan Allah mensucikanmu, dan Allah memilihmu dari seluruh wanita yang ada pada saat itu. Wanita yang dipilih oleh Allah, wanita yang disucikan oleh Allah, tapi tetap tidak berani berdekatan dengan laki-laki. Tidak berani berdua-duaan dengan laki-laki. Lalu siapa kita? Lalu kita berani berhadapan dengan laki-laki? Oleh karena itu, hati-hati dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, langkah keempat jika kita jatuh cinta adalah ta'aruf. Dan konsep ta'aruf sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka saya tidak akan mengulang, terapkan konsep yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu karena terlalu panjang. Lalu kita akan lanjutkan. Jadi ta'aruf adalah proses pranikah yang detailnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya, jika kita jatuh cinta, lakukan fit and proper test. Fit and proper test ini penting. Dalilnya apa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Khadijah tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar nada-nada indah tentang pemuda usia 25 tahun yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apakah Khadijah langsung mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekati Nabi kita, lalu menawarkan diri? Jawabannya tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengajak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbisnis. Bawa barang saya dan jual. Yang kedua, bukan berbisnis di Mekah, berbisnis di Syam. Jadi safar. Dan kita tahu bersama, untuk melihat bagaimana hakikat seseorang. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menjelaskan dalam riwayat Al-Imam Ibnul Jauzi, ada seseorang merekomendasikan temannya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, apakah engkau pernah safar dengannya? Kata dia, belum. Apakah engkau pernah terlibat hubungan yang berkaitan dengan uang dengan dia? Jawabannya, belum. Pernahkah engkau tinggal satu atap dengan dia? Jawabannya, belum. Kata Umar, demi Allah, engkau belum mengenalnya. Engkau belum mengenalnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang, salah satu, ada tiga cara yang direkomendasi oleh Umar. Safar, karena pada saat safar orang akan memperlihatkan tabiatnya. Yang egois, egois. Yang berbagi, dia akan berbagi. Lalu ketika berhadapan dengan uang, baik pinjam-meminjam,
atau investasi, atau bagi hasil, atau joint venture dan seterusnya, maka orang akan terlihat ambisi tidak terhadap dunia, zuhud apa tidak kepada akhirat. Lalu yang ketiga, tinggal satu atap. Lihat bagaimana Khadijah. Sebelum Khadijah radhiyallahu taala anha maju ke pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta Muhammad untuk menjual barangnya. Dan bukan di kota Mekah, di Syam. Sehingga Khadijah bisa melihat bagaimana kejujuran Nabi, amanat Nabi, akhlak Nabi, dan tanggung jawab Nabi dalam menjual barangnya, dan bagaimana tingkah laku beliau ketika beliau sedang safar. Jadi ini penting, ini urgent. Pastikan ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, kita uji dia, benar gak dia baik. Ini gak ada masalah dalam Islam selama tidak mendzalimi dia. Lihat, Khadijah mengetes Nabi tapi tidak ada kedzaliman, itu benar-benar. Bisa untung, bisa rugi. Kalau ternyata Muhammad itu pengkhianat misalnya, uangnya dibawa kabur, tapi beliau pikir gak ada masalah. Yang penting saya tidak mendapatkan calon suami yang ternyata tidak baik untuk saya. Tapi ternyata Nabi kita SAW begitu indah akhlaknya, begitu mulia tutur katanya, begitu tinggi kejujuran dan amanatnya, maka Khadijah setelah itu memberanikan diri untuk maju ke hadapan Nabi kita SAW. Jadi ini menunjukkan fit and proper test diperbolehkan. Dan saya ingatkan juga bahwa di antara penjelasan masalah ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini fatwa atau madhab Imam Ahmad, dan disebutkan sebagian para sahabat, jika Anda ingin menikah dengan mantan pelacur atau mantan pezina, maka tes dulu, jangan main mau aja. Jadi dia pezina atau dia pelacur dulu dan dia bertobat, lalu kita lihat ibadahnya, kita tertarik untuk menikah dengan dia, jangan langsung melamar. Tapi tes dulu. Tesnya bagaimana? Kata para ulama, ajak dia zina. Mau enggak? Bukan kita yang ngajak. Kalau kita bisa salah paham, batal beneran. Cari orang yang dia tidak tahu, kasih nomor teleponnya, suruh orang itu ngerayu dia. Ajak dia makan malam bareng, ajak dia check-in. Kalau ternyata dia menolak, dia marah, berarti dia benar-benar bertaubat. Dan silahkan maju dengan dia. Ini menunjukkan fit and proper test itu ada dalam Islam. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak mendukung proses yang bernama pacaran, bukan berarti asal-asalan. Semua harus dilakukan secara spesifik. Itu yang perlu kita camkan. Dan langkah berikutnya ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, libatkan pihak lain. Libatkan pihak lain untuk mengecek orang tersebut, untuk mengenal orang tersebut. Lihat bagaimana Khadijah. Ketika Khadijah meminta Nabi untuk safar ke Syam, maka Khadijah mengutus asistennya Maisarah. Dan Maisarah laki-laki, bukan wanita. Dan menariknya, Khadijah meminta Maisarah untuk tidak membantah Nabi SAW. Artinya tugas Maisarah hanya wait and see saja. Itu salah satu riwayat menyatakan bahwa Khadijah memberikan wasiat kepada Maisarah, tugas Anda adalah mendampingi Muhammad, diam dan lihat. Jadi tujuannya untuk memberikan data konkret di lapangan bagaimana Muhammad. Jadi Maisarah hanya tugasnya melihat saja, menilai gimana sih Muhammad, tidak memberikan masukan. Karena kalau memberikan masukan, bisa jadi Muhammad baik itu karena masukannya Maisarah, bukan karena awalnya baik. Ini luar biasa. Makanya Khadijah itu cerdas luar biasa. Oleh karena itu, salah satu cara kita mendapatkan pasangan yang benar adalah melibatkan pihak lain. Jangan ragu-ragu libatkan pihak-pihak yang kita percaya, yang amanat, yang bisa menilai orang, yang bijak, yang bisa memberikan masukan secara komprehensif. Libatkan mereka untuk dialog dengan calon kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya minta 5 menit lagi. Bagaimana jika seorang wanita yang jatuh cinta namun cintanya belum mendapatkan sambutan dari laki-laki tersebut? Nah, ini kan kendala. Kalau laki-laki yang jatuh cinta, mungkin step-step di atas simpel, khususnya ta'aruf ya. Saya tidak bahas kontak langsung karena proses secara langsung itu dibahas di sesi ta'aruf kemarin. Jadi pembahasan kali ini membahas apa yang tidak dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Karena ini wedding series, kita masih punya 3 pertemuan lagi. Maka ini berseri.
Jadi terus kapan ketemunya, kapan pendekatannya, itu pembahasannya di ta'aruf dan sudah kita bahas. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa adalah bagaimana jika wanitanya jatuh cinta. Ada seorang akhwat, seorang wanita, dia mengagumi sosok laki-laki di lingkungan kerjanya atau di kampusnya atau di lingkungan dakwahnya atau di tempat lain. Tetapi tidak dapat respon positif dan feedback dari laki-laki tersebut. Padahal dia sudah kasih sinyal. Dia berharap laki-laki itu yang jemput bola, tapi tidak ada tanggapan. Laki-lakinya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, dan tidak ada tanda-tanda melangkah kepada dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik dalam masalah ini kecuali kisah menikahnya Nabi SAW dan Khadijah. Itu yang terbaik. Oleh karena itu ulama mengatakan caranya adalah dengan jemput bola. Sampaikan keinginan kita kepada laki-laki tersebut. Dan yang terbaik sebagaimana yang dilakukan Khadijah, jangan langsung, tapi melalui orang yang kita percaya. Dalam riwayat Khadijah, mengutus salah satu sahabatnya untuk berbicara dengan Nabi SAW. Jadi Khadijah sudah terpikat, tapi Muhammad tidak pernah melangkah lebih jauh dari hanya sekedar berbisnis. Jadi Nabi Muhammad tidak ada niatan ke Khadijah untuk menjadikan beliau sebagai istri. Maka Khadijah mengutus salah satu sahabatnya untuk berbicara dengan Nabi SAW, menyampaikan keinginannya. Dan lihat bagaimana sahabat Khadijah. Di antara riwayat tentang masalah ini, sahabatnya Khadijah menyatakan begini, "Wahai Muhammad, saya melihat engkau sudah pantas untuk menikah. Sudah 25 tahun, sudah matang, kecerdasan emosionalnya sudah bagus. Kenapa enggak nikah? Anda sudah layak nikah." Lalu setelah disampaikan hal-hal tersebut dan sahabat Khadijah melihat respon yang positif, ternyata Muhammad tertarik juga ingin menikah. Lalu sahabatnya tersebut, kalau saya, engkau tuh sudah pantas untuk menikah. Dan dari seluruh wanita di kota Mekah yang ada, saya tidak melihat ada yang lebih layak kecuali Khadijah. Karena dia cantik, dia dewasa, dia dermawan, dia kaya, dia punya status sosial yang bagus seperti kamu. Dan kalian berdua sangat serasi. Lihat, berkelas kan. Gak mengatakan, Khadijah naksir loh sama ente. Enggak, ini mah jatuh kan begitu. Gak bilang begitu. Saya melihat yang pantas menampingmu adalah Khadijah. Dia kaya, dia cantik, dia baik, dia berakhlak mulia. Terus Nabi merespon, bagaimana mungkin aku menikah dengan Khadijah, saya gak punya mahar. Itu biar saya yang atur, kata beliau. Masya Allah, biar saya yang atur. Jadi lihat, berkelas. Lalu setelah itu baru Khadijah yang bicara langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa melangkah langsung ke laki-laki bukan tindakan tercela, bukan tindakan yang menjatuhkan harkat martabat seorang wanita, bukan tindakan menghina reputasi wanita. Justru ini adalah kecerdasan seorang wanita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ini pintu gerbang itu bisa terbuka dengan cara kita maju. Karena bisa jadi, hadirin sekalian, laki-laki itu tertarik dengan kita, tapi dia gak kepikiran nikah sekarang. Atau bahkan sebaliknya, dia sudah hopeless atau dia pesimis, kayaknya gak mungkin ya saya dapetin si wanita tersebut. Padahal si wanita menunggu langkah-langkah konkret dari dia. Atau laki-laki itu ingin study, ingin belajar dulu, ingin kerja, dan belum kepikiran untuk menikah pada waktu dekat. Tapi kalau ada penawaran menarik, kenapa enggak, kan begitu ya. Sama seperti antum pergi ke mall gitu, antum niatnya enggak beli apa-apa, tiba-tiba ada tas diskon 80%, yang awalnya enggak jadi beli kan jadi ingin beli, ya apa tidak. Awalnya kita enggak niat nikah tahun ini, tapi ada wanita cantik, hafalnya 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Masya Allah, keturunan ningrat, orang kaya, anak tunggal, ayahnya umur 90 tahun, sudah pasang ring, ini kayaknya warisannya akan jatuh ke dia, dan yang terpenting mau sama kita, kan begitu. Kalau gak mau kan percuma, mau sama kita, dan dia mau tahun ini juga menikah.
orang kan akan berpikir ulang. Yang awalnya nggak mau nikah, yang ingin awalnya mau studi, jadi, oh kalau begitu saya nikah aja dulu. Kan begitu logika sederhananya. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan di depan mata. Apalagi laki-laki yang soleh ini jarang dan langka sekali. Jadi kalau kita melihat ada laki-laki soleh, tidak ada salahnya kita maju duluan. Tapi dengan elegan, dengan terhormat, dengan berkelas, jangan dengan cara kampungan. Lihat bagaimana Khadijah mengatur komunikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tapi kalau ditolak gimana Ustaz? Kalau dia ketawain saya gimana? Justru inilah salah satu cara menguji seperti apa kesolehan dia. Kalau dia laki-laki yang soleh, dia berakhlak mulia dan dia ngerti agama, dia tidak akan melecehkan kita. Kalaupun dia tolak, dia akan tolak secara terhormat atau elegan. Kalau dia ketawain kita, ini adalah sinyal dan tanda dari Allah, dia bukan orang yang terbaik. Karena dia gak ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, hanya secara teori saja. Buktinya dia tidak menghargai seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita terbaik adalah Khadijah, kata Nabi. Dan ini sunnahnya. Oleh karena itu, ini kesempatan. Jadi, kalau menurut saya itu gak ada resiko. Kalaupun direspon dengan cara tidak baik, ini bukti bahwa dia tidak baik untuk kita, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia laki-laki yang baik, diterima atau tidak, kita akan pulang dengan kepala tegak, karena dia tidak akan menghinakan kita, dia akan menghormati kita, dia akan mengakui kehebatan, keberanian kita dan seterusnya. Dan saya rasa pembicaraan tentang masalah ini itu tidak setabu 10 tahun yang lalu, kan begitu ya? Karena wanita-wanita sekarang luar biasa keberaniannya, agresivitasnya dan seterusnya. Betapa banyak cewek nembak cowok sekarang. Jadi kalau yang maksiat saja banyak wanita yang nekat, kenapa yang sunnah ini enggak berani? Ya tidak, banyak pacaran cewek nembak cowok, cewek yang kasih coklat, cewek yang kasih bunga, cewek yang telepon-teleponin, kasih pendekatan yang sangat agresif. Itu maksiat, itu zina. Artinya zina tangan, zina pikiran, dan seterusnya. Kalau mereka bisa untuk hal-hal yang zina tersebut, kenapa orang yang ingin mengikuti sunnah wanita terbaik, Khadijah, sebagaimana penuturan Nabi SAW, itu kita ragukan atau kita rendahkan. Maka cara yang terbaik adalah maju, jemput bola. Dan jangan lupa, bertakwa kepada Allah para akhwat, bertakwa kepada Allah wahai para muslimat, rekan-rekan sekalian, bertakwa kepada Allah. Saya banyak sekali mengetahui betapa banyak wanita-wanita yang tidak pernah ketemu laki-laki. Mereka ada di pondok tahfidz, menghafal Al-Quranul Karim, tiba-tiba ada laki-laki datang melamar dia. Tanpa dia ketahui sama sekali. Bayangkan dia gak ngapa-ngapain. Yang dia lakukan hanya bermunajat kepada Allah. Yang ia lakukan memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang ia lakukan menghafal firman-firman Allah. Yang dia lakukan adalah memperbaiki akhlaknya, tutur katanya. Akhirnya seisi pondok tahu bahwa dia adalah wanita yang spesial. Sampai ustadznya tahu ketika ada seorang laki-laki baik ingin mencari jodoh, maka ustadzahnya merekomendasi diri dia. Banyak cara Allah menjodohkan kita. Dan yang terpenting, bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kejar sana kejar sini. Tapi kalau kita sudah menemukan laki-laki yang bagi kita cocok, bagi kita layak untuk diperjuangkan, dianya baik, dia soleh, kita tahu sepak terjangnya, ibadahnya kita tahu. Dan sekali lagi, cari pasangan cocok itu susah sekali. An-nasuka ibili mi'ah, kata Nabi, hadis Bukhari. Manusia itu seperti 100 onta. Apa makna 100 onta? Maksudnya adalah, siapa yang punya onta di sini? Yang punya onta? Gak punya. Kalau kita punya kuda, 1-2 kuda, maka kita bisa latih kuda kita, lalu kita akan mendungangi dia dengan baik dan jinak. Tapi onta gak demikian. Antum punya 100 onta, bisa jadi yang bisa antum tunggangi cuma 1-2 onta. Onta itu gak bisa diatur, cocok-cocokan. Nah begitu juga kata Nabi, manusia itu cocok-cocokan. Tidak setiap orang soleh dijodohkan dengan orang soleh itu cocok. Walaupun sama-sama baik, sama-sama akidahnya bagus, sama-sama ahli tahajud, tapi belum tentu ketika digabungkan dalam satu atap mereka nyambung. Maka sekali lagi, khususnya bagi para wanita, jika kita mendapatkan seseorang yang kita yakini dia akan menjadi pemimpin kehidupan kita, yang kita yakini dia bisa menuntun kita, dia adalah profil laki-laki yang paling tepat untuk kita, tapi ternyata dia belum melangkah kepada kita, tidak ada masalah kita
jemput bola terlebih dahulu, dan ini sunnah Khadijah radhiyallahu taala anha. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang lamaran, akad nikah, dan resepsi pernikahan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke dunia rumah tangga. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas atensi dan pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sebatas cinta saja itu bukan pembenaran bahwa hal tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat rasa cinta dari Allah. Jangankan rasa cinta, rasa benci dari Allah. Semua hal yang kita alami itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama, maksiat juga dari Allah, Allah ciptakan, kan begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang perlu kita ingatkan, tidak semua rasa cinta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi cinta itu dari syaitan. Makanya Nabi mengatakan, cinta yang sejati adalah hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua rasa cinta itu diridhoi oleh Allah. Cinta yang diridhoi oleh hanya yang karena Allah. Dan ini pertanyaan yang bagus, dan sebagai pendalaman dari apa yang belum tadi saya jelaskan, Nabi SAW bersabda, "Salatun man kana fihinna wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila seseorang itu memilikinya, maka dia akan memiliki dan dia akan merasakan kenikmatan dalam beriman, kelezatan dalam beriman. Dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nah, ini karena Allahnya ini yang paling penting. Enggak semua rasa cinta itu karena Allah. Bisa jadi karena kepentingan, karena fisik, karena kecenderungan dan seterusnya. Dan yang ketiga, dan ia membenci kesyirikan dan terjatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam kobaran api. Yang perlu kita garis bawahi adalah syarat yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna cinta karena Allah? Cinta karena Allah dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar, alla yazid bil bir wala yanqus bil jafa. Cinta itu tidak bertambah karena kebaikan secara personal atau pribadi, dan cinta itu tidak berkurang karena gangguan secara personal atau pribadi.
Artinya yang jadi parameter adalah hubungan dia dengan Allah, bukan kebaikan dia kepada kita secara personal. Nah, ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita cari, khususnya mencari pasangan hidup. Kita harus mencari orang yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bangun rasa cinta kita karena Allah. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, seseorang yang suka kepadamu karena sesuatu, maka dia akan pergi darimu kalau sesuatu itu hilang. Itu pernyataan Ibnu Qayyim. Dan saya ingin bertanya, kalau seseorang suka dengan kita karena masalah dunia kita, dunia itu fana atau kekal? Fana, maka siap-siap saja ditinggal oleh dia. Suatu saat dia akan meninggalkan kita. Jadi kalau orang suka dengan kita karena kecantikan kita saja, maka hati-hati ketika kita sudah tidak cantik, kita sudah keriput, kita sudah vertigo, lalu migrain, dan lain seterusnya. Komplit ya, vertigo, migrain, kesian, insya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah. Nah, kan pertama kali jatuh cinta, kita masih bingung, ini cinta karena apa? Nah, dan benarkah kita mencintai dia karena Allah? Sekali lagi, orang yang sedang jatuh cinta susah berpikir objektif. Maka pada saat itu tanya kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan pertama apa tadi? Satu-satu. Ini daya ingat saya ini lemah, jadi repot deh. Oh ya. Oke. Okay. Terima kasih jazakallahu khairan. Sebenarnya pertanyaan pertama, kedua ini berkaitan dengan materi yang lalu, tapi enggak ada masalah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55, dan berilah pengulangan karena pengulangan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria laki-laki yang baik atau calon suami ideal dan calon istri ideal itu panjang dan sudah kita bahas. Namun, keywordnya adalah bahwa kriteria pasangan ideal dalam Islam itu dua. Jadi semua dibahas, intinya itu dua. Yang pertama, kesolehannya. Kesolehan si laki-laki atau kesolehan si wanita. Dan yang kedua, kita suka dengan dia secara fisik, secara karakter, secara personal. Jadi personalitinya kita suka. Kalau dua hal ini dapat, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Walaupun dia tidak kaya, walaupun misalnya status sosialnya tidak bagus, asal dua, pegang dua ini, kesolehan dan yang kedua personalitinya kita suka. Kesolehan jelas, Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena empat perkara, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha, fadfar bidhati din taribat yadak au kamakal. Wanita itu dicari dan dinikahi itu karena empat perkara, karena kecantikannya, karena status sosialnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka Anda akan sukses, Anda akan beruntung. Begitu juga dari sisi yang lain, Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika ada seorang laki-laki yang datang melamar anak gadis kalian atau anak perempuan kalian, dan kalian ridho ketika kalian melihat agamanya dan akhlaknya, jadi hablum minallah dan hablum minannasnya, maka nikahkan. Karena kalau Anda tidak nikahkan, takun fitnatun fil ard wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi, akan terjadi fitnah. Jadi itu dalilnya, cari yang saleh. Yang kedua, kita suka secara personality, fisik kita suka. Ingat, jangan meremehkan masalah fisik.
Jangan meremehkan masalah fisik, baik ikhwan maupun akhwat. Dan gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Antum pengen seperti apa, bilang. Apalagi kalau antum minta tolong kepada mediator. Kadang-kadang malu-malu, akhirnya gak dapat-dapat gitu loh. Antum mau cari akhwat seperti apa? Wah, anas yang penting soleha, terus apa namanya, berbakti, akhlak mulia. Fisik, ah fisik mau urutan yang ke-19 lah gitu loh. Ya enggak, gitu. Jadi enggak bisa begitu. Jadi kalau suka fisik, bilang fisik. Ada yang bilang fisik mau urutan ke-18, tapi 1-17 kosong. Kan sama juga, percuma. Begitu. Itu berarti fisik nomor 1. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum pengen tipikal apa, bilang gitu. Sehingga orang tahu. Enggak ada masalah, kan itu hak antum, ya enggak? Hak antum. Saya mau seperti Miss Indonesia, boleh gak? Boleh, boleh aja. Boleh, jadi antum bilang, antum mau yang seperti apa? Seperti Miss Indonesia. Ya udah gak masalah. Tapi kan masalahnya mau gak sama antum, kan begitu. Gitu aja. Sama kayak antum punya mobil, dijual berapa mobil antum? 3M, boleh gak? Ya boleh, itu kan antum. Tapi kan masalahnya laku apa enggak, kan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, terbuka dalam masalah fisik ini penting. Begitu juga akhwat, jangan hanya melihat kesolehan tapi lupa dalam masalah fisik. Kalau dua faktor ini dapat, selesai masalah. Allah Ta'ala misal. Iya, adapun tanda istikharah, sebagian orang mengatakan tanda itu datang dari mimpi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun dalil harus dengan mimpi. Tanda istikharah itu bisa dengan banyak hal, bisa dengan banyak hal. Jadi enggak harus dengan mimpi. Apalagi ya, ikhwan itu naik kuda putih, bawa taksido dan seterusnya, enggak perlu lah, enggak harus demikian. Jadi sekali lagi, bisa dengan mimpi, dan mimpinya apa namanya, enggak harus dengan satu gambaran atau dengan yang lain. Tapi intinya gini loh, antum jangan fokus ke mimpi, antum fokus ke redaksi doa yang antum baca atau yang antuna baca. Apa doa istikharah? Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui ini yang terbaik untukku, maka takdirkanlah dia sebagai pasanganku, dan mudahkanlah dan berkahilah. Dan kalau engkau mengetahui bahwa dia enggak bagus untukku, fasrifhu anni, maka palingkanlah dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Lalu gantikan yang lebih baik, thumma ardini bi, dan buat aku ridho kepada keputusanmu. Jadi ini yang paling penting. Kalau Allah tahu itu yang terbaik, semua gampang, semua lancar. Tapi kalau ternyata mentok sana mentok sini, berarti itu bukan yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita sholat istikharah tapi maksa gitu loh. Jadi sholat istikharah tapi harus dia, ini yang jadi masalah. Akhirnya komplain, ya Allah, saya sudah sholat istikharah tapi kenapa tetap gagal? Loh, gimana sih? Kan aneh minta. Kan aneh minta kepada Allah. Ya Allah, kalau ini buruk, maka palingkanlah dirinya dariku. Dan palingkanlah aku dari dia. Giliran Allah palingkan, ada komplain. Kan aneh. Orang aneh minta kok. Jadi istikharah itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dan Allah akan tunjukkan dengan cara yang mungkin kita tidak terduga, yang mungkin kita tidak duga. Jadi Allah punya 1001 cara untuk menunjukkan hal tersebut. Bisa dengan SMS atau seterusnya, kan begitu. Ada kasus H-3 mau nikah misalnya, lalu calonnya itu kasih SMS buat dia. Lalu calonnya mengatakan, San, kok kamu sudah tidur atau belum? Kok San sih? Nama saya kan Fatimah, kok bisa jadi San? Nah, ini kan tanda nih, berarti dia punya selingkuhan, kan begitu. Jadi banyak cara Allah menunjukkan. Loh, antum baru nyambung ya? Kayaknya belum makan siang nih. Jadi sekali lagi, banyak cara Allah menunjukkan. Terus apa lagi? Cara bergaul, ikhwan dan akhwat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslu fil mu'amalati ibahah. Kaidah fikih mengatakan hukum asal mu'amalat, hubungan hablum minan nas, itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat, ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan,
Itu tidak setiap kondisi, karena berkhulwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Adapun berkhulwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhulwat dengan seorang wanita fi sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan, kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Ini menunjukkan, makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhulwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Nah, berkhulwat yang tidak diperbolehkan di tempat yang tertutup atau tempat terbuka tapi enggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya enggak boleh gitu loh. Karena enggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Oleh karena itu hindari berkhulwat berdua-duaan. Harus ada ada teman atau ada beramai-ramai, itu enggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus campur baur lah. Kusut, kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu, tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Wallahu ta'ala alam bisaw. Dan ada beberapa hukum lagi yang perlu kita camkan, dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhdu'na bil qaul, Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Azab 32 tadi, faqulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah, ibadah sebagai pacaran terselubung, kan begitu. Saya tahu ada kasus setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingatin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Kenapa? Terus saya bilang, kenapa Anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar Anda gak pernah Anda bangunin? Kan Anda tidur sama teman sekamar. Kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar Anda. Kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa, ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang kan buka puasa, gak perlu diingetin lagi. Jadi, wallahu ta'ala, ini fitnah. Ya. Udah. Terima kasih, Dedas. Kemudian, untuk para iwannya, untuk iwan yang ingin bertanya, silakan diberikan dua pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahlan. Pertama, apakah untuk menikah kita harus merasakan jatuh cinta seperti perasaan pada umumnya, berbunga-bunga atau rindu seperti itu? Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita menikah tidak saling mencinta, hanya merasa dicintai aja? Terima kasih. Waalaikumsalam. Dalam ya pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa. Ya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, enggak harus jatuh cinta. Tapi karena tema yang diusung adalah tema yang melengkapi tema yang sebelumnya, maka kita bahas ketika aku jatuh cinta. Dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Sebelum menikah kita sudah jatuh cinta karena
kondisi pergaulan dan kondisi lingkungan. Tapi tidak harus, tetapi dua ini harus dapat. Agamanya bagus, kita pastikan agamanya bagus dan kita cocok. Ya, kalau bahasa antum kemistrinya dapat gitu loh. Tapi kan kemistri nggak harus langsung jatuh cinta yang berbunga-bunga seperti antum bilang tadi. Yang penting ya saya cocok dengan dia. Dari awal sudah klik gitu loh. Jadi itu cukup. Kalau itu kemistri sudah dapat, maka cinta itu tinggal kita tumbuhkan dengan romansa rumah tangga kita setelah kita menikah, dan itu akan lebih mudah insyaallah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan menikah tanpa rasa cinta? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak direkomendasi, ini tidak direkomendasi. Tapi kalau dia memilih itu hak dia, tapi dalam agama tidak direkomendasi. Kenapa demikian? Contoh, Nabi SAW bersabda tentang soal wanita surga dalam hadis An-Nasa'i. Hadis dari Imam Nasa'i dalam Isyratin Nisa, Nabi mengatakan nisa'ukum min ahli jannah al-wadud. Wanita-wanita yang akan masuk surga. Kriteria yang pertama adalah al-wadud. Al-wadud adalah wanita yang penuh dengan rasa cinta khususnya kepada suaminya. Jadi dia mencintai suaminya. Jadi bagaimana, dan kita berharap semua ingin masuk surga, bagaimana kita ingin masuk surga sedangkan kita gak cinta sama suami kita? Dan kalau kita gak cinta dengan pasangan kita, ini rentan kufur nikmat, ini rentan loss control. Sebagaimana kasus Habibah, dan Habibah istri dari Thabit bin Qais. Lihat bagaimana Habibah dan Thabit bin Qais. Siapa yang tidak mengenal Thabit bin Qais? Thabit bin Qais adalah sahabat besar. Thabit bin Qais adalah khatibnya Rasulullah SAW. Apabila beliau udzur tidak bisa khutbah Jumat di kota Madinah, maka yang menjadi pengganti beliau siapa? Thabit bin Qais. Dan beliau dijamin masuk surga. Barang siapa ingin melihat dalilnya bisa dicek dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Jadi ini ahli surga. Ini khatibnya Nabi SAW, tapi digugat cerai oleh istrinya. Kata istrinya, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencela suamiku dalam sisi agama dan akhlak. Suamiku ini ibadahnya luar biasa, akhlaknya mulia. Bagaimana enggak mulia? Dia dijamin masuk surga. Walakinni akhaful kufra ba'dal iman. Namun aku khawatir kufur setelah beriman. Apa maknanya kufur setelah beriman? Kufur nikmat. Artinya, saya ini enggak cinta sama dia. Saya tidak cinta dengan dia. Dan suami saya baik banget. Saya khawatir kalau hal ini dipaksakan, maka air susu yang suami saya berikan saya balas dengan air tuba. Saya khawatir loss control ya Rasul. Kalau saya loss control, nanti saya suara tinggi dengan suami, saya keras dengan suami, karena saya tidak cinta. Bolehkah saya berpisah dengan dia? Apa kata Nabi? Apakah Nabi bilang sabar mbak, sabar, ini cobaan hidup, sebagaimana yang suka dikatakan orang? Kan kalau sebagian orang kan dicurhatin begitu, sabar, ini ujian, ini langkah masuk surga. Enggak, kata Nabi, attarudina hadiqata, maukah Anda mengembalikan maharnya? Ya Rasulullah, Nabi ceraikan. Ini menunjukkan pertama fisik itu penting, karena sebab ketidakcintaan istrinya Thabit bukan dalam masalah agama, tapi dalam masalah personality, khususnya masalah fisik. Dalam riwayat dinyatakan bahwa aku pernah jalan dengan Thabit, dengan suamiku, lalu aku melewati sebagian para sahabat. Mau gak mau ya namanya perempuan, ya perempuan ya laki-laki, secara otomatis membandingkan, dia bandingkan suaminya dengan sahabat yang lain, lalu dia tarik sebuah kesimpulan. Ternyata kesimpulannya asyadduhum sawada, ternyata suami saya yang paling hitam. Wa aqsaruhum tula, ternyata suami saya posturnya paling pendek. Wa aqbahuhum wajha, ternyata wajah suamiku yang paling gak ganteng. Jadi masalah fisik. Dan jangan sekali-sekali menghina Thabit bin Qais, karena masalah fisik, masalah selera. Kebetulan seleranya istrinya Thabit bin Qais tinggi, putih, dan fisik selera benar ya. Susah dikasih parameter, susah kalau fisik. Betapa banyak wanita yang sukanya yang hitam, betul apa tidak? Iya, kebetulan aja dia suka putih. Banyak wanita suka yang hitam. Kebetulan saja dia suka yang tinggi, banyak wanita suka yang pendek. Dibilang minimalis suami saya, kan begitu. Jadi dia senang dengan suami saya, imut-imut gitu ya. Jadi masalah itu selera. Tapi karena beda selera, karena gak cocok dengan kriterianya, dia gak cinta dengan suaminya, maka dia minta cerai dan Nabi ceraikan. Atau Nabi
izinkan dia bercerai. Ini menunjukkan pentingnya fikih dalam rumah tangga. Bukan main asal sabar, 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 sabar. Padahal Nabi adalah motivator terbaik dan penasehat terbaik. Jadi ini rasa cinta itu penting. Susah. Karena pernikahan, Allah berfirman, mitsaqan ghalidha. Ini komitmen yang paling berat. Susah, susah bertahan kalau kita gak punya rasa cinta. Mungkin kita bisa bilang karena kita belum mengalaminya, atau kita baru menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Betapa banyak perkara rumah tangga itu baru mengalami, atau bahtera rumah tangga baru mengalami ombak yang sangat pasang itu di usia pernikahan 20 tahun, di usia pernikahan 25 tahun, di usia pernikahan 30 tahun. Dan salah satu faktor yang membuat kita bertahan adalah rasa cinta, dan itu sangat dipentingkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Cinta, cinta yang penting. Terkait dengan tema kita kali ini juga, ketika menjadi cinta, tentunya itu menjadi esensi yang paling penting untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Selanjutnya satu lagi dari Ikhwan. Siapa yang bilang? Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masukan disebutkan bahwa laki-laki baik untuk wanita yang baik dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kisah Nabi Lut dengan istrinya dan kisah Asia dan Firaun? Itu apa yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Salah atas pertanyaannya. Pertanyaan tentang salah satu ayat dalam surat An-Nur. Lalu bagaimana korelasinya dengan istri Nabi Nuh, Nabi Lut, dan istri Fir'aun? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Dan perlu kita camkan ayat ini turun untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus hadithatul ifki, ketika Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Artinya Allah ingin mengatakan kalau Aisyah berzina, maka Nabi kita juga bermasalah, dan itu enggak mungkin. Maka sebagaimana Nabi kita suci, istrinya pun juga demikian. Nah, bagaimana korelasinya dengan hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita camkan, hal tersebut bisa saja terjadi. Jadi ketika terjadi dialami oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut, sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan kepada kita bahwa hal itu mungkin saja terjadi karena faktor-faktor tertentu, baik karena kelalaian kita dalam proses pranikah atau karena kita didzalimi dan seterusnya. Hanya saja pernikahan seperti itu tidak langgeng, dan itu terbukti Nabi Nuh dipisahkan oleh Allah dengan istrinya, dan Allah yang mengatakan dia bukan keluargamu wahai Nabi Nuh, dan Nabi Lut pun juga dipisahkan dengan istrinya, kedua istri itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan jika terjadi seperti itu tidak akan langgeng. Allah taala bisawab. Nah, ini yang dibaca kan? Ikhwan, gak tahu. Oh, jangan lupa. Terus selanjutnya, masih lanjut lagi dari pertanyaan akhwat tadi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara mengontrol hawa nafsu dan menjauhi zina itu sendiri? Lalu ada juga pertanyaan lainnya. Apakah hawa nafsu tersebut sudah tervisualisasi secara apa namanya menjadi khayalan, dan juga sifatnya ujung-ujung itu sifat kurang baik itu? Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Memang berat ya, karena Nabi SAW yang mengatakan ma taraktu fitnatan ba'di ashadda ala rijali minan nisa uqama qala, aku tidak pernah meninggalkan fitnah setelah aku meninggal yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita. Jadi fitnah terberat laki-laki adalah wanita atau fitnah lawan jenis. Begitu juga Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kepada atau takutlah dan berhati-hatilah kepada dunia dan berhati-hatilah kepada wanita. Padahal kita tahu wanita adalah bagian dari dunia, tapi kenapa disebutkan lagi? Karena benar-benar menakutkan fitnah syahwat tersebut atau fitnah lawan jenis. Lalu Nabi mengatakan fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, dan ketahuilah bahwa fitnah pertama yang dialami bani Israil itu dari wanita. Dan saya ingin bertanya, bani Israil orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar, ngerti mereka. Jadi jangan merasa aman dengan ilmu agama kita, merasa aman dengan pengajian kita, lalu kita meremehkan fitnah ini. Hati-hati, bani Israil orang pintar, orang alim. Mereka punya ilmu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Itu dalam masalah agama, masalah dunia kita tahu bahwa salah satu etnis tercerdas adalah bani Israil. Tapi kena fitnah wanita. Dan Nabi mengatakan, aku tidak mengetahui pihak manapun yang bisa menghilangkan adhaba lirubbi rajulin hazimi indakun. Aku tidak pernah mengetahui pihak manapun yang bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang perkasa kecuali kalian, wahai wanita. Jadi bayangkan, wanita itu bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang perkasa. Jadi memang ini luar biasa. Dan sebaliknya pun juga demikian, fitnah syahwat wanita ke laki-laki atau laki-laki ke wanita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, manfaatkan waktu dengan baik. Fa idza faraqta fansab. Apabila Anda telah selesai, Allah berfirman dalam insyirah, dan apabila Anda selesai mengerjakan sebuah amalan, maka lanjutkan ke amalan berikutnya. Jangan berikan waktu kosong untuk syaitan memberikan visualisasi-visualisasi yang seronoh di hadapan kita. Jadi sibukkan diri kita dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ud'uuni astajib lakum, surat Ghafir 60. Minta kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Minta kepada Allah agar Allah menurunkan syahwat kita, bisa mampu mengontrolnya dan menjaganya dan menyalurkannya di cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bisa menjaga dirinya, yang tidak terkontaminasi dengan fitnah syahwat pada saat ini, dan juga orang-orang saleh yang dia bisa menasihati kita jika kita tergelincir. Dia bisa membangkitkan semangat kita lagi ketika kita terjatuh. Bergaulah dengan orang-orang seperti itu. Dan batasi komunikasi kita dengan lawan jenis kecuali ada keperluan dan ada hajat. Dan yang perlu kita camkan, solusi terakhir tidak lain tidak bukan adalah menikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian sudah mampu, maka menikahlah. Jadi menikah, fa innahu, sesungguhnya itu lebih bisa menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Dan Nabi mengatakan fa illam yastati', kalau Anda tidak mampu, fa 'alaika bisawm atau fa 'alaikum bisawm. Kalau kalian tidak mampu, maka kalian wajib berpuasa. Mohon maaf, kalian hendaknya berpuasa. Jadi kalau tidak mampu nikah, puasa. Jadi puasa, puasa Nabi Daud gitu loh. Puasa Ayyumul Bid, Allah Ta'ala Misal, mungkin itu. Jazakallah khairan atas jawabannya yang tadi diberikan Ustaz. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi saja. Mulai. Asar jam berapa? Selesai jam berapa? 5. Oke. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah
yang harus dilakukan seorang ayah kepada pemuda yang bertaaruf dengan anak gadisnya? Bolehkah sang ayah mengintali pemuda tersebut sampai sejauh mana kita sebagai sang ayah menyelidiki pemuda tersebut? Jazakallahu khairan. Terima kasih jazakallahu khairan. Al-aslu fil asya' ibahah, hukum asal segala perkara itu boleh. Apalagi dalam hal tersebut, silahkan, asal tidak mendzalimi si pemuda itu. Apalagi sekarang banyak orang yang tidak amanah, banyak penipuan. Jadi pastikan kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, cek benar enggak. Kalau dia ngaku ini, cek lagi. Karena ini penting. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan dan jangan terlalu vulgar. Jadi kalau dia bawa mobil ya enggak perlu dicek STNK BPKB, itu enggak perlu. Nah. Dan penting apalagi anak perempuan kita itu biasanya tidak berpikir terlalu jauh ke arah sana, apalagi kalau dia sudah suka, itu lebih harus kita cover lagi, karena cinta itu buta. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak bertanya, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah seorang perempuan itu subur atau tidak? Menimbang Rasulullah SAW menganjurkan untuk mencari wanita yang subur untuk dinikahi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Nabi mengatakan tazawwajul wadudul wadud. Menikahlah dengan wanita yang mencinta dan penyayang dan subur. Atau dalam bahasa yang lebih tepat, dan bisa memaksimalkan kesuburannya. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau cara yang sederhana, lihat dari faktor gen, genetik, dari atasan-atasannya bagaimana. Dan kalau kita mau lebih detail lagi, kita bisa cek medis. Itu diperbolehkan. Para ulama kontemporer ketika ditanya tentang masalah ini, mereka mengatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi itu hak bukan kewajiban. Dan si wanita berhak menolak. Artinya dia bisa mau, silakan, menolak juga diberikan haknya. Allah Ta'ala bisa. Ada yang urgent lagi? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagaimana jika perempuan sudah terlanjur terjerumus terhadap ke dalam pergaulan bebas, namun ia bertaubat, akankah Allah memberi pasangan yang baik dan tulus tanpa mempermasalahkan masa lalunya? Adakah laki-laki yang dapat menerimanya? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Saya tidak ragu lagi mengatakan ya, karena Nabi mengatakan ataibu minadzan kaman la dzambalah. Seseorang yang bertaubat seperti dia tidak pernah berdosa sama sekali sebelumnya. Jadi clear, putih. Dan yang kedua, ingat surat An-Nur di atas, sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh salah satu jamaah, bahwa Allah yang menyatakan wattayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Oleh karena itu, fokus memperbaiki diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita, maka insya Allah Allah akan pilihkan jodoh yang baik untuk kita. Dan kalau terjadi proses, selama tidak ditanya, kita tidak perlu buka masa lalu kita. Kecuali kalau ditanya, karena itu hak calon kita. Jadi kalau calon kita mengatakan, mohon maaf, apakah kamu masih virgin, maka kita harus jawab. Tapi kalau misalnya dia nggak nanya, nggak perlu kita buka. Tidak perlu kita buka. Saya mau cerita rahasia saya dengan kamu, biar saya apa adanya. Saya sudah pernah begini begitu 17 kali dan seterusnya, buat apa cerita begitu? Jadi nggak boleh buka hal-hal seperti itu kecuali ditanya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagaimana menentukan waktu untuk memutuskan kita ingin ta'aruf bersama seseorang? Apakah kita harus mengulur waktu sampai benar-benar yakin, atau putuskan segera saat berniat? Apakah salah apabila kita ingin menikah dengan akhwat yang dalam agamanya lebih baik dari kita? Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, menentukan waktu untuk memutuskan kita ingin ta'aruf, berarti belum mulai ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ta'aruf itu adalah istilah
serapan ya, karena tidak ada di dalam istilah buku-buku fikih. Tapi di kalangan kita dipahami sebagai proses pranikah. Nah, kalau maksudnya kita sudah punya calon, maka segera lakukan pranikah. Kenapa? Karena kalau tidak bisa jadi zina. Jadi jangan diundur-undur lagi. Kalau kita sudah punya menginginkan seseorang untuk jadi pendamping kita dan dia juga mau, maka kalau sudah seperti itu eksekusi dengan cepat. Tapi eksekusi di sini bukan langsung nikah, pastikan apa, lebih mengkerucut lagi, lebih fokus lagi, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang dia dan seluruh yang kita bahas pada saat ta'aruf. Intinya libatkan orang-orang yang kita percayai, ajak dia ketemu dengan orang-orang tersebut, lalu cari data sebanyak-banyaknya tentang dia dan nikmati proses tersebut, karena setiap masalah dalam proses tersebut itu adalah cara kita mengenal calon pasangan kita. Jadi gak usah khawatir ada masalah pada saat ta'aruf. Disitulah saatnya kita melihat bagaimana sikap dia, bagaimana kedewasaannya, bagaimana ilmunya, bagaimana kematangannya, dan seterusnya. Apakah salah apabila kita ingin menikah dengan akhwat yang dalam agamanya lebih baik dari kita? Jazakallahu khair. Jawabannya gak salah. Tidak salah, tapi pertanyaannya mau gak sama kita? Kan akhwat juga punya standar, apalagi yang bagus-bagus. Misalnya akhwatnya fasih baca Quran, hafalannya 5 juz, ya kan mikir-mikir juga kalau mau nikah dengan ikhwan yang gak punya hafalan gitu, atau belum bisa baca Quran, dia kan berpikir. Karena orientasi akhwat-akhwat yang bagus-bagus itu, yang akhirat oriented adalah akhirat. Jadi dia akan mencari yang paling tidak setibu. Dan kita tahu bahwa konsep dalam Islam, suami adalah imam, suami adalah pemimpin, dan itu pasti dipahami benar oleh wanita-wanita atau akhwat-akhwat yang sudah mengerti agama, bahwa mencari suami adalah mencari pemimpin, mencari suami adalah mencari imam. Maka siapa yang mau menjadikan seseorang pemimpin dan pemimpin itu tidak lebih paham tentang dari kita? Pemimpin itu di bawah kita, pemimpin kita itu nggak sepintar kita, ya mendingan saya aja mimpin daripada Anda, kan begitu pola pikirnya. Maka wanita-wanita yang mengerti, dia akan mencari sosok suami yang lebih dewasa, lebih berilmu, lebih matang, dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Jadi itu, Anda punya standar, wanita itu juga punya standar. Tapi kalau dia mau, nggak ada masalah, bagus-bagus saja, alhamdulillah. Cukup mungkin. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih dan jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan atau kekurangan yang ada dalam kajian kita pada siang hari ini. Dan wedding series ini adalah program yang dilakukan yang dibuat oleh teman-teman kita dari Al-Azhar, jazakumullah khairan, untuk memperkenalkan jamaah sekalian tentang pernak-pernik pernikahan dari pra, lalu nanti akad, lalu pasca. Walaupun kita tidak mungkin bahas semuanya, dan pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang hinggap di kepala kita atau yang kita alami dalam kehidupan kita atau proses pranikah kita, mungkin bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz lain atau mungkin bisa ditanyakan di luar kajian. Intinya semoga kita bisa mendapatkan pasangan yang terbaik dan bisa mendampingi kita bukan hanya di dunia namun di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.